liburan ke permandian di luar. Berhubung kita lagi di kampungnya orang, kita jalan-jalan dulu sekitaran kampung ini. Sekarang saya berada di Buntut Tiro. Hari ini kita diajak jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di Buntut Tiro, Bulukumba. Lumayan ya, jalanannya banyak yang naik turun. Salpo kesama cucian ini banyak atau mau ke nana? Satu bulan kayaknya tidak dicuci, itu baru sekaligus nak cuci semua. Oke, okay. Oh kita ini melewati makam Dato Tiro yang terkenal itu, masjidnya yang ada di Bulukumba kota itu, Dato Tiro. Tidak jauh dari sini ada lagi permandian namanya Sungai Hila-Hila ini. Ya agak kusam ya, tapi masih banyak pengunjungnya. Akhirnya kita sampai di pintu masuknya permandian Limbua. Habis menjalan, aku kata saya. Habis sih. Iya, tak kelihatan ini. Tanda nak. Ih, tabang kaku, kira tuh mie habis jalan. Ternyata jalanannya cukup terjal. Tapi toh, bagusnya di sini ini jalanannya karena agak lebar, Ji. Jadi nyaman, Ji, untuk dijalani. Untung di sini bukan, Ji, habis hujan. Jadi tidak licin, Ji, jalanannya. Karena di sini toh, kalau sudah hujan, Ben, kayaknya licin, nih. Di sini tuh, hawa-hawanya sudah terasa. Ada mie sejuk-sejuknya, karena memang di sini banyak pohon-pohon. Habis jalan, Ji. Terjal memang jalanan Natawa. Wow. Itu dia di depan. Kita telah sampai. Tara, ini dia permandian Limbua. Wah, lumayan pengunjungnya. Di sebelah kanan itu kita lihat ada laut. Kayaknya tuh orang ku kenal itu sana. Dan ternyata memang itu kakak Kiana sama Pak Amir. Ternyata ke sini juga jalan-jalan Tawa. Lihat Miki, ini air terjunnya, segar airnya, dan langsung berhadapan dengan laut. Nih keren toh lautnya, masih jernih, keren sekali pemandangannya. Ini toh habis foto-foto, nah binti mami sendal nak basah mi, pergi mi ganti baju dulu untuk persiapan berenang. Tada, kita sampai di kolam renang. Ini toh ada toh kita papak luncur-luncuran nak tahu wahai di parisan naik tangga mi, mau pergi mi mak luncur-luncur. Ini ada toh suamiku yang setia mak binti sendal. Nah kita tidak ikut ke mandi-mandi karena tidak bawa ke baju ganti. Itu Sainura disuruh berhenti tapi tidak mau berhenti. Kalau paman dimandi yang ini Sainura mana todo nete-nete remi tidak mau berhenti. Iya patok ini nak bikin pari saya gaya apa enjo? Amau-amau-amami. Belajar ke berenang. Nampak mau-mau anji. Ini disuruh mi lagi Sainura berhenti ya, tapi lihat mi gaya anak tidak mau sekali berhenti. Dan kita hanya menikmati ayung-ayung. Tuan-tuan yang kuliah gitu, tidak jatuh je ini, kasak je dendek. Ayung-ayung juga saja, karena kita tidak pakai baju ganti, jadi cukup menikmati yang begini-beginian saja kita. Selamat berlibur.